Masih bersama saya Maidop Elfrina di Rumah Pilkada, Saudara. Presiden Joko Widodo menegaskan keputusan Presiden atau Kepres pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur masih belum rampung lantaran menunggu kesiapan di IKN. Presiden Jokowi menekankan Kepres IKN bukan hanya sekadar soal penandatanganan, tapi lebih daripada itu, Jokowi bilang belum diterbitkannya Kepres soal pemindahan ibu kota Nusantara karena pemerintah mempertimbangkan soal kesiapan IKN dalam berbagai aspek, mulai dari kesiapan infrastruktur, logistik, listrik, SDM, termasuk sarana dan prasarana seperti sekolah dan rumah sakit. Jokowi juga menyebut penandatanganan Kepres pemindahan ibu kota ke Nusantara bisa dilakukan olehnya ataupun oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lihat itu kesiapan betul-betul ya. Di sana harus betul-betul siap betul. Soalnya tanda tangan gampang satu detik ya tanda tangan. Tapi kesiapan IKN itu sendiri kalau yang namanya sudah ditandatangani pindah. Pindah itu semuanya harus siap. Bukan hanya gedungnya yang siap. Furniturnya harus siap, listriknya harus siap. SDM-nya harus siap. Sistemnya harus siap. Jadi ini bukan pindahan rumah aja ruwetnya kayak gitu, ini pindahan ibu kota. Jadi semuanya harus dihitung. Yang tanda tangan bisa saya, bisa Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto.